aneh ya, masa pas lagi bagi-bagi, langit berubah jadi mendung, ampe semuanya pada bubar guys. Jadi awalnya itu aku sengaja bikin minumannya di luar, agar orang-orang tahu kalau es yang dibagikan oleh David Sunari itu tidak basi dan gak ada bahan pengawetnya guys. Dan aku juga persilahkan semua orang yang ngambil itu bawa wadah masing-masing, mau gede, mau kecil, terserah deh. Tapi lagi asik bagi-bagi, malah hujan guys, ampe aku pindah di warungku bagi-baginya. Kenapa ya guys? Padahal tadinya cerah loh. Semoga gak kena azab aja ya guys. Dan serunya lagi, bocil-bocilnya pada hujan-hujanan. Lihat guys si Tommy tuh, moso esnya dibawa hujan-hujanan juga sih.